Lafazkan dengan penuh hati 4 hari bulan Mac 2022. Saya mengisytiharkan bahwa ia masih belum terlambat untuk saya melaksanakan segala-galanya yang Allah telah letakkan dalam hati saya. Saya tidak akan melepaskan peluang saya. Nikmat Allah ada dalam hidup saya. Dia sedang mempersiapkan saya sekarang. Dia telah mencucuri rahmatnya untuk membantu saya mencapai rancangan dan tujuannya. Ini adalah masa saya. Ini adalah saat saya. Saya menerimanya hari ini. Ini adalah pengisytiharan saya. Pengakuan kesihatan dari Ilahi. Firman Tuhan adalah realiti hidup saya. Hidup saya adalah bukti bahwa firman Tuhan bekerja kerana ia menghasilkan kehidupan, keutuhan dan kemantapan dalam roh, jiwa dan tubuh saya. Kuasa mengubahnya menjadikan hidup saya indah dan menyebabkan kesihatan saya berkembang dalam keindahan yang semakin meningkat. Amin. Saya yakin memiliki segala yang saya minta atas nama Yesus. Saya kuat, saya sihat, saya diberkati, saya berkuasa, saya dianugerah, saya bebas, saya dicintai Tuhan. Saya disayangi oleh Tuhan dan manusia. Saya melafazkan apa yang ingin saya lihat dan bukan apa yang saya lihat. Saya sebenarnya benih teristimewa pada mata Tuhan. Saya ditanam dalam tanah paling subur di kediaman Tuhan saya. Saya tumbuh dengan subur seperti pohon palma di perkarangan Tuhan. Saya menghasilkan buah yang berlebihan mengikut musim. Saya sungguh bersemangat dan sentiasa muda kerana erat dengan Tuhan. Bahkan pada usia lanjut juga, saya tetap segar dan terus berkembang maju seperti daun yang kekal hijau. Dan segala yang saya lakukan atas nama Yesus akan berjaya. Saya adalah waris segala berkat restu Yesus Kristus. Saya adalah insan dengan roh tersendiri. Roh saya berjiwa. Roh dan jiwa saya tinggal di dalam tubuh saya. Roh saya membimbing jiwa saya. Jiwa saya mendengar arahan dari roh saya dan memberi arahan kepada tubuh saya yang mengikuti arahan tersebut. Saya membimbing tubuh saya atas nama Yesus. Kehadiran kuasa Tuhan yang tidak dapat dihancurkan jelas menjadi kenyataan di dalam hidup saya sepanjang masa. Saya melafazkan kesejahteraan terhadap setiap unsur di dalam tubuh saya. Saya mengarahkan minda saya mencontohi kesempurnaan minda Yesus. Dan saya mengarahkan minda saya supaya mengikuti segala ajaran dan firman Tuhan. Saya melafazkan kesihatan terhadap urat dan saraf saya. Saya melafazkan kekuatan pada otot dan ligamen saya. Saya melafazkan kecergasan menyelubungi hati saya. Saya melafazkan bahwa paru-paru dan tisu saya akan mengekalkan nisbah pengudaraan dan perfusi secara teratur. Saya melafazkan kesempurnaan terhadap fungsi buah pinggang, hati dan pankreas saya. Kehidupan dan kesejahteraan jelas berkekalan di dalam setiap sel darah saya. Tulang, sendi dan tulang rawan saya berfungsi sebagai satu unit yang kuat dan stabil. Jari saya berfungsi dengan cemerlang. Mata saya melihat dengan jelas dan dengan sempurna. Dan telinga saya berfungsi secara optimum. Kulit saya licin dan sehat seperti bayi yang baru dilahirkan dengan sentuhan kecantikan Tuhan. Folikel rambut saya telah diperkuatkan. Saya memerintahkan rambut saya supaya kekal sehat di mana ia berada. Saya juga mengisytiharkan pertumbuhan baru dari dalam folikel saya supaya rambut terus tumbuh dan bertambah di mana ia diperlukan. Gigi, gusi, tulang rahang dan rangkaian saraf
dan darah saya kesemuanya terus sihat, kuat dan sempurna. Semua hormon dan pemanca neurokimia saya berfungsi secara harmoni dan sempurna antara satu sama lain dan menjalankan fungsinya secara normal. Sistem pencernaan saya dapat mencerna, menyerap dan mengasimilasikan semua makanan yang dimakan dan segala baki dan sisa metabolik dikeluarkan dari tubuh secara teratur. Sistem pembiakan saya menghasilkan dan membekalkan sperma yang mencukupi serta sihat dan cergas supaya sistem pembiakan saya menghasilkan sel telur tepat pada masanya sambil melindungi dan menyuburkan janin sehingga dia lahir. Setiap organ dan setiap tisu dalam tubuh saya berfungsi dengan sempurna seperti mana Tuhan menciptakannya untuk berfungsi. Dan saya melarang sebarang kerosakan dan kecacatan dalam tubuh saya dalam nama Yesus. Keseluruhan anatomi dan fisiologi tubuh saya disempurnakan oleh Yesus Kristus. Segala pujian dan kesyukuran kepadanya. Haleluya. Amin. Aku yakin, aku tahu bahwa Allah Bapa mencintai aku. Aku yakin, aku tahu bahwa Yesus Kristus mencintai aku. Aku yakin, aku tahu bahwa Roh Kudus mencintai aku. Shalom.